Tim penggerak PKK Aceh menggelar pelatihan penguatan kapasitas terhadap para kader Bina Keluarga Balita atau BKB dari Kabupaten Kota se-Aceh di Rumah PMI Minggu 28 Oktober 2018. Pelatihan yang akan berlangsung selama 5 hari itu dibuka Wakil Ketua TP PKK Aceh Diah RT Idawati serta dihadiri oleh para pengurus PKK Provinsi Aceh. Dalam sambutannya, dia juga mengatakan tim penggerak PKK perlu memberi perhatian bagi perkembangan balita, karena hal tersebut merupakan bagian tak terpisahkan dari pembangunan kesejahteraan keluarga. Bina Keluarga Balita, kata dia, merupakan salah satu program PKK yang khusus diperuntukkan bagi para ibu yang memiliki balita. Beberapa keterampilan itu disebut dia antara lain merangsang fisik motorik, kecerdasan emosional, dan juga perilaku sosial anak, serta mampu melakukan berbagai upaya untuk fungsi pendidikan, sosialisasi, dan juga kasih sayang keluarga. Adapun tugas dari kader BKB, kata dia, adalah memberikan penyuluhan, pengamatan, perkembangan, pelayanan, serta motivasi kepada orang tua agar dapat memberi perhatian khusus bagi tumbuh kembang balitanya. Karena itu, peran kader merupakan salah satu kunci utama dalam mensukseskan program BKB di daerah.